Golongan pekerja perlu terus meningkatkan kemahiran serta berfikiran kreatif dan inovatif. Ini bagi memastikan mereka mampu bersaing di peringkat global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata ia memandangkan dunia menilai tahap pencapaian sesebuah negara berdasarkan pengetahuan dan kemahiran pekerjanya. Bayangkan dalam sudut kepakaran, kalau kita tidak tingkatkan kemahiran, kesilapan kita boleh menjejaskan keselamatan. Apatah lagi menyebabkan berlakunya perkara ataupun musibah yang boleh memberi kemudaratan kepada kemaslahatan masyarakat keseluruhan. Dan ini sudah pasti akan menjejaskan imej negara kita. Sebab kalau kita nak menjadi sebuah negara maju, pokok pangkalnya adakah kita boleh bersaing. Dan untuk kita bersaing, kita perlu ada ilmu. Kita perlu ada kemahiran. Dan salah satu juga yang perlu kita lihat ialah dalam sudut research and development. Ini cabaran kita di Malaysia. Beliau yang juga Menteri Pilihan Tenaga dan Transformasi Air berucap dalam Majlis Convocation Sijil Kemahiran Malaysia Indah Water Consortium di Ibu Negara. Buat julung kalinya, acara berprestij Minggu Fashion Kuala Lumpur KLFW 2024 memperkenalkan slot Fashion Forward Batik Malaysia yang menggabungkan teknik fashion moden dan tradisional. Menerusi jenama batik yang berpengkalan di Kelantan, Rus Gahara tidak ketinggalan menampilkan kehalusan seni batik. Menurut pengasas dan pengarah kreatif Rus Gahara, Nik Faiz Nik Amin, selain memartabatkan batik hingga ke peringkat antarabangsa, pentas umpama ini berupaya mendidik masyarakat untuk lebih mengenali batik Malaysia. Yang baru kerana ramai sangat dah, saya rasa semua orang tahu, satu Malaysia tahu Malaysian batik itu apa, but they don't know what the real batik is. Jadi kami mengeluarkan batik yang sebenar, dan dalam masa yang sama kami juga mengeluarkan the inspired version of batik, di mana kalau jam apa yang boleh tengok bodysuit itu adalah printed version of batik. Ya, kita tunjukkan dua-dua dah kalau orang tak tahu kan. So we try to bring a statement and try to create sesuatulah kepada masyarakat awam untuk melihat apakah itu batik. 12 koleksi bertemakan Reborn telah diperkenalkan batik Rus Gahara tahun depan dengan menampilkan keunikan batik menerusi motif dan warnanya. Saya sangat suka apa yang saya pakai ini, adalah sesuatu yang sangat Malaysia, adalah this is something like kita punya asal-usul orang Malaysia, orang Melayu, adalah batik daripada, bukan batik saja, but it's blocked batik. Block batik daripada Kelantan. And I love the fact that it looks exactly macam songkit. So, I suka sebab dia lembut, dia flowy dan sangat selesa. KLFW 2024 telah melabuhkan tirai 4 Ogos lepas, merupakan platform terbaik penggiat seni kreatif tempatan menempa nama dalam industri fashion. Sedikit perkembangan sukan, Badang Negara Muhammad Anik Kasdan memiliki potensi besar meskipun terlepas pingat gangsa saingan 61 kg temasya Olimpik Paris 2024 semalam. Keyakinan itu disuarakan pengurus pasukan angkat berat Malaysia, Amirul Hamizan Ibrahim. Menurutnya, jika Anik yang baru berusia 22 tahun diberi sedikit lagi masa, dia mampu lebih menyelah untuk temasya Olimpik 4 tahun lagi. Kalau kita kira dia sangat muda kan, dalam angkat berat. Kalau digilap betul-betul, saya pun pernah bercakap sendiri dengan majlis sukan, kalau Olimpik ini dipanjangkan satu tahun lagi, saya boleh bagi keyakinan Anik adalah gold medal. Tambah Amirul, Anik yang baru setahun lebih bertukar kategori dari 55 kg ke 61 kg perlu terus digilap agar lebih konsisten. Pada saingan di Paris Expo Port de Versailles, Anik mencatat angkatan 297 kg hanya dipisahkan 1 kg dengan pemenang pingat gangsa dari Amerika Syarikat Hampton Morris. Anik bagaimanapun berjaya memperbaharui rekod kebangsaan miliknya sebelum ini, iaitu 296 kg.